Di sini saya akan menggunakan SSD 240GB merek Kingston yang akan saya rubah jadi drive untuk booting sistem Windows. Agar bisa seperti itu, kita perlu migrasi dulu OS-nya dari HDD lama ke SSD baru ini. Untuk migrasi, kita perlu yang namanya kabel SATA adapter atau case external drive seperti ini. Pertama-tama, kita pasang dulu SSD baru kita ke dalam adapter casing ini, lalu kita sambungkan ke laptop kita dengan kabel USB yang sudah disediakan. Kalau laptop Anda mempunyai USB 3, lebih baik dicolokkan ke sana. Di sini saya menggunakan aplikasi ECS Partition Master untuk melakukan migrasi OS. Tapi karena proses sebelumnya tidak terekam, jadi ini adalah kondisi SSD dan HDD saya setelah saya selesai melakukannya. Hanya saja step-nya masih bisa saya jelaskan di sini. Pertama, klik migrasi OS. Pastikan apakah sumber disk nolnya itu adalah HDD lama Anda, dan target disk satunya itu adalah SSD baru Anda. Lalu tinggal klik Next. Tinggal klik OK. Dan klik OK lagi. Setelah selesai, klik Execute One Operation tersebut. Jika Anda masih ragu, untuk step lebih jelasnya, nanti akan saya berikan link video lain di deskripsi. Karena masih banyak aplikasi lain juga yang bisa digunakan untuk migrasi OS, tidak hanya aplikasi ini saja. Sambil menunggu proses migrasi selesai, siapkan alat selanjutnya, yaitu Caddy SATA Adapter. Alat ini diperlukan jika kita masih ingin menggunakan HDD lama kita sebagai drive kedua, yang akan dipasang dengan cara mengganti slot DVD drive. Pastikan membeli produk yang pas, karena ada dua ukuran yang tersedia di pasaran. Ini adalah sekilas tampilan ketika proses migrasi OS. Ketika selesai, laptop Anda akan mati sendiri, dan itulah saatnya kita membongkar HDD lama kita dan menggantinya dengan SSD baru. Dan berikut adalah langkah-langkah untuk membongkar laptop Anda. Mari kita mulai. Yang perlu diperhatikan ketika membuka keyboard adalah adanya kabel fleksibel yang terpasang di tengah-tengah. Kita harus congkel dulu untuk membukanya. Temukan posisi hard disk dan DVD drive Anda, lalu Anda tinggal mengikuti langkah-langkah bongkar pasang berikut ini.
Setelah selesai, jangan lupa dicoba untuk dinyalakan terlebih dahulu apakah berhasil booting atau tidak. Jika berhasil, maka saatnya Anda baru memasang semua baut-baut kembali. Selamat mencoba dan terima kasih sudah menonton.